Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Didukung Zul Arifin, pelakon baru Siti Harisah dikecam Teruk. Sejak Jumat lalu hangat diperhatikan mengenai video babak panas yang dimuat naik oleh Zul Arifin bersama seorang pelakon baru Siti Harisah, mengundang kecaman ramai. Seperti sudah dijangka, pelakon baru itu turut terkena tempias apabila ruangan komen perongsian Harisah dihujani dengan komen kecaman. Hasil tinjauan, ramai yang meninggalkan komen buat pelakon itu, serta ada yang menitipkan pesan buat bekas peserta di FKL 2019 itu. Namun, tidak kurang juga ramai yang meluapkan rasa kecewa melihat pelakon beragama Islam itu sanggup melakukan babak berani berkenaan. Tidak kurang juga ada yang mendakwa pelakon itu seolah-olah tiada sifat malu dan sanggup menggadai marwah demi bayaran. Dahulu, babak panas itu turut memaparkan adegan di mana Zul merangkul badan Harisah dan menggendong wanita itu dari depan. Malah terdapat babak agak menggairahkan di mana Harisah menyuap krim ke dalam mulut Zul sebelum dia menghabiskannya.